Kita ngepet sama tetangga gara-gara beli moge. Tetangga bilek. Oke guys, cus. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU. Oke guys, cus. Jika Anda tidak ingin mengulangi masa lalu, pelajarilah Baruch de Spinoza. Sebuah pepatah yang menarik tentang pentingnya mengetahui masa lalu individu atau kolektif. Masya Allah, semoga dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya, barokah dunia akhirat. Kalau saya tahu berapa rezeki yang saya dapatkan nanti. Saya tidak akan ikhtiar. Karena saya tidak tahu rezekinya. Itu apa bentuknya, apa ini, apa saya ikhtiar. Dan Allah mengatakan kamu ikhtiar itu ibadah. Hasil bukan kamu, saya kata Allah. Itu loh hasilnya. Oh Allah, kamu itu hanya ikhtiar saja. Kamu tidak bisa menentuk. Kamu boleh meminta, kamu boleh menginginkan. Kamu boleh menentukan keinginan kamu seperti ini, tapi nanti yang akan mengabulkan apa yang kamu perlukan hanya Allah. Allah tidak mengabulkan apa yang kamu minta, tapi Allah mengabulkan apa yang menjadi keperluan kamu. Itu yang kalau kamu dikasih apa yang kamu minta, kamu tidak bisa hidup. Saya pernah minta sama Allah mobil Alphard, sedangkan gaji saya waktu itu masih 1,5 juta. Saya bagaimana bayar pajak Alphard, parkirnya aja sudah tidak bisa bayar. Sama Allah dikasih sepeda motor supaya parkir Rp1.000. Pajaknya juga enggak jadi Allah. Enggak masalah. Jadi Allah itu tidak pernah membebani hambanya. Tugas kita hanyalah luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Itu dong. Thank you.
Till I get up, time is better.